Nah, ini kita lagi di rumah, bro. Tadi ada yang nganter, suruh, waduh, ada uangnya. Suruh masangin LCD Realme 7 ataupun Realme 6 ya. LCD-nya itu beli sendiri lah gitu ya. Untuk LCD-nya itu masih mahal, bro, ya. Sekitar modalnya itu sekitar 170-an gitu ya. Sampai 200K ya. Untuk upahnya ya rata-rata 100.000, bro, untuk upahnya. LCD-nya masih lumayan mahal untuk Realme 6 ataupun Realme 7 yang termasuk udah lama ini ya. Oke, gimana cara pasangnya? Kita lepas dulu backdoor-nya ya. Lepas dulu backdoor-nya. Dia modelnya backdoor-nya itu pakai ini ya, lem ya. Pakai sesuatu yang elastis ya. Ini terbuat dari lapisan touchscreen tablet, bro. Kalau enggak kalian beli, mungkin ada juga lah yang untuk lepas-lepas LCD. Cari celahnya dulu ya. Oke, kalau kalian punya minyak kayu putih, kasih minyak kayu putih ya. Atau juga bisa kasih stainer sedikit atau seperti ini. Ini murah nih, bro. Ini bisa untuk lem-lem, bersihin lem segala macam dan cepet kering ini. Dan aman di mesin HP, nggak masalah ya. Tuh, jadi mudah dibuka. Sepertinya kita harus hati-hati di bagian sebelah sini ya. Mungkin ada kabel fleksibel mungkin ya. Aku lupa juga nih untuk Realme 6 atau Realme 7 nih. Fleksibel fingerprintnya di atas apa di bawah. Oh iya, bro, di sini ada kabel fingerprint, hati-hati ya. Mudah kalau ada ini, bro. Oke, ini masih segel, belum pernah diganti ya. LCD juga belum pernah diganti, berarti ini masih segel. Pantesan masih kenceng ya. Dan kemudian kita bukain semua bautnya, kita angkat framenya. Oke.
lepas dulu konektor baterainya, hampir lupa. Ayah lagi benerin HP. Sebelum kita pasang LCD, kita tes LCD-nya dulu, bro ya. Sebelum kita pasang di HP-nya, kita tes terlebih dahulu ya LCD-nya. Nanti gores. Realme 6 sama Realme 7 sama aja untuk LCD-nya, bro. Wah, kita nggak tahu sandinya ini ya. Duh. Kok bener? Padahal ngawur loh aku. 1, 2, 3, 4, 5 sandinya. Padahal kita nggak dikasih tahu ya sama yang punya ya, sandinya ya. Asal-asal aja dari itu, bro. Oke, kita tes ya, tes mudah-mudahan aja seperti ini ya. Jangan berharap kalau kita udah ganti LCD itu berfungsi seperti masih bawaan pabrik ya, terutama untuk multi touch-nya ya, terutama ya pasti ada penurunan lah untuk kualitasnya. Tapi ini yang punya orang tua, jadi nggak akan untuk main game dia, jadi nggak masalah. Biasanya kelemahannya kan kalau LCD ganti ini untuk main game ya. Oke bro, LCD-nya ini bagus. Kita lepas kemudian kita pasang di HP-nya ya. Dan kita berhenti dulu karena lagi azan maghrib. Oke, LCD-nya udah kita tes, udah oke ya. Kita matiin kemudian kita pasang. Untuk tipe baterainya itu BLP807 ya, Realme 7. Kalau untuk baterainya kurang tahu ya, sama nggak sama Realme 6, tapi untuk LCD itu sama.
Kalau ganti LCD jangan lupa kita pasang lagi ini ya bro, saringan untuk speaker atas ya. Terkadang itu seringkali lupa ya, kalau yang belum terbiasa.